Oke, dengan Mbak siapa namanya? Mbak Tessa. Biasa dipanggil Roni. Windy. Rici. Nah, siapa? Aci, Mbak. Edel Trudesa Villa. Obi. Kita tahu ini enggak? Negara Timor Leste. Nah, itu di benua apa? Di benua Asia. Iya, di benua apa kali? Masa? Di benua Asia? Timor Leste itu di benua apa? Timor Leste. Di benua. Sebenarnya apa? Timor Leste. Saya ini. Benua Asia. Australia. Benua Australia. Apa? Australia. Timor Leste di benua Australia. Timor Leste itu di benua Asia. Asia. Di benua Eropa. Timor Leste di benua Eropa. Timor Leste itu di benua Asia. Bisa sebutin enggak 3 nama kabupaten di Indonesia? Kabupaten. Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten di Indonesia. Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Tengah. Manggarai Tengah deh. Kabupaten yang ada di Indonesia apa aja? Nusa Tenggara Timur, Papua, Timor Leste. Oke. Itu ini kabupaten tuh kayak Manggarai Barat, Manggarai, ya gitu-gitu ya. Oke, sip. Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Selatan. Oke, Indonesia Raya itu lagu kebangsaan apa lagu wajib? Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan. Lagu wajib. Lagu wajib. Lagu kebangsaan. Labuan Bajo itu di provinsi apa? Di provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, bahasa Inggrisnya Nusa Tenggara Timur apa? Saya tidak tahu. Habis apa bahasa Inggris? East Nusa Tenggara. Nusa Sobet. Apa? East Nusa Sobet. East Nusa Sobet. Sobet. Southwest. Salah, yang benar East Nusa Tenggara. Bahasa Inggris Nusa Tenggara Timur. East Nusa Tenggara Timur. Apa? East Nusa Tenggara Timur. Sila keempat Pancasila. Kita ada grogi kalau yang kayak gini nih. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila. Kemanusiaan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, mantap. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini tahu nggak fotonya siapa? Atta. Ya. Yang ini? Siapa nggak tahu nggak? Tidak tahu. Oke, ini Gus Dur. Ya, tahu Gus Dur? Kamu tahu? Tahu Gus Dur? Gus Dur. Tahu kan? Tahu nggak Gus Dur? Presiden keempat Indonesia. Ini tahu nggak? Iya tahu. Atta Halilintar. Yang ini? Bapak Presiden siapa kemarin? Ayo siapa? Tapi mantan presiden nih? Iya mantan presiden. Ya siapa namanya? Lupa Pak. Gus Dur. Ya. Tahu ini fotonya siapa? Atta. Atta Halilintar. Oke. Yang ini tahu nggak siapa? Itu. Siapa nih? Ya, sebut aja siapa. Tidak tahu. Ini Gus Dur. Ayo Gus Dur. Tahu kan Gus Dur? Kira ya. Ini fotonya siapa? Atta Halilintar.
Prabowo. Siapa? Insinyur Soekarno. Bukan, siapa? B.J. Habibie. Siapa lagi? Gak tau. Cerita juga. Gus Dur. Presiden keempat. Oke. Atta Halilintar. Ini? Pak. Lupa. Gus Dur. Oke, ini fotonya siapa? Atta Halilintar. Oke, yang ini? Pak Haji Bibi. Hah? Pak Haji Bibi. Pak Haji Bibi. Dengan namanya siapa? Muhammad Sugiono. Mas Giri. Giri. Mbak Novita. Ini kan ikut tes CASN ya, ASN. Kepanjangan ASN itu apa ya? Calon aparatur sipil negara. ASN adalah anggota ASN anggota tahu ingat lupa iya aparatur sipil negara lupa oke okay. Aparatur nasional calon aparatur negeri sipil aparatur sipil negara ya, siap panjangan dari BKN apa Mbak Novita BKN lupa badan aduh lupa BKN badan kepegawaian negara badan kepegawaian negara badan kepegawaian negara kan yang dites kan TIU TKP TWK ya kepanjangannya apa aja TIU tes integritas umum TWK tes wawasan kebangsaan sama TKD TKP? TKP, tes wawasan kepribadian. Tes? Tes? Apa tadi TKP? Tes kepribadian. Tes kepribadian, oke. Okay. Cuma TIU, tes intelijensi umum, terus TKP, tes kepribadian, apa saya lupa. Terus lagi TWK? TWK itu kayaknya. Saya cuma tahu tentang kewarganegaraan kalau salah. Kewarganegaraan. Iya. Kalau TWK tes wawasan kebangsaan. Kalau TIU tes umum I-nya itu ulup TKP tes kepribadian. Pancasila sila keempat apa, Pak? Pancasila sila keempat kerakyatan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini kan di Labuan Bajo itu di provinsi apa? Nusa Tenggara Timur. Nah, Nusa Tenggara Timur. Bahasa Inggrisnya Nusa Tenggara Timur apa ya, Pak? Nusa Tenggara. Bahasa Inggrisnya Nusa Tenggara Timur atau enggak apa? Tetap Nusa Tenggara Timur sih seharusnya. Bahasa Inggrisnya. Tahu enggak? Enggak tahu saya. East Nusa Tenggara. East Nusa Tenggara. Ya, baik yang terakhir ya, Pak. Nah, ini foto siapa? Atta Halilintar. Yang ini? Pak B.J. Habibie. Yang ini foto siapa? Atta Halilintar. Ini foto siapa? Pak B.J. Habibie. Youtuber tuh nggak tahu sih. Hah? Youtuber nggak tahu sih. Yang ini? Itu Pak Baharudin Yusuf Habibie. Mantap, sip. Oke, thank you banyak Mas Giri.